spoken. Don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul. I'll be there. Never leaving you in the darkness. Even when you're out of focus, I will be the light in your life. You'll see it clear. I'll be your inspiration. Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan Mama dan AA. Saya Abdel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Di sini sudah ada Honda Civic FD1 yang baru saja selesai kami repaint. Jadi jamaah. Gimana menurut kalian warnanya? Ini abu-abu Type R FK8. Jadi udah dicat spesial dan kita rubah dikit, kita biruin dikit warnanya dan udah selesai. Udah dicat sampai ke dalaman-dalaman semua. Sampai bullhead ini tidak dicat. Kalau ngelihat bullheadnya ini udah dipotong dan pernah pakai bumper Type R berarti guys, karena aslinya itu si bullhead ini sampai depan gitu. Jadi jemaah terkasih ini sudah pernah memakai bumper Type R gitu. Oke, untuk melihat ke samping lagi, ini semua udah dicat sampai dalam-dalamnya. Ini sampai dalaman pintu udah dicat dan pilar ini nanti kita cat hitam. Jadi jemaah-jemaah tenang saja. Ini bakal kita ikutin lagi ke originalnya, begitu. Oke. Untuk list pintu kita biarkan ada list chrome-nya tetap. Karena untuk membedakan kalau mobil ini tidak di-convert ke Type R gitu. Jadi jemaah-jemaah terkasih, untuk list pintu tidak kita bikin seperti Type R. Oke. Untuk bagasi belum kita pasang karena prosesnya lebih lama kemarin, banyak banget penyok dan catnya tebal banget, jadi dempulnya udah tebal banget guys. Oh guys, jemaah maksudnya. Pokoknya kalian jadi jemaah ya. Oke, okay. Jadi kita belum pasang, itu masih persiapan, ada di belakang. Tapi untuk tiangnya dan daleman bagasinya udah dicat dan ini mobilnya sudah memakai audio. Audionya itu memakai subwoofer ADS Silver Eagle. Dan powernya pakai ADS juga, 4 channel. Dan ada custom box-nya sedikit terapi-rapi gitu. Untuk knalpot nanti kita bakal ganti. Jadi jemaah terkasih, tenang saja nih, knalpotnya sudah tidak memakai knalpot replika lagi. Nanti kita ganti pakai Earth Saber middle muffler. Jadi udah full original dan body kita nanti ini pakai saber juga. Jadi untuk jemaah-jemaah memakai Civic, boleh kita samakan body kit kembar supporter lokal, produk kebanggaan Indonesia. Nanti ini memakai itu ya. Terus untuk barang-barang yang diganti, cepat-cepat velg. Terus lampu belakang udah datang. Lampu belakangnya pakai model-model Civic USDM gitu. Terus lampu depannya dia pakai proyektor double proji gitu. Nanti mau diganti lagi sih. Terus nantinya kabesin bakal karbon. Terus si body kit sabernya ini juga ditemenin oleh Earth GT Wing version 3, yang mana itu berarti sampingnya dia ada lubang. Terus nanti mau custom canard juga, jadi ini pokoknya Earth Saber Street Racing pertama yang benar-benar dikonsepin sama kita gitu. Sebelumnya udah ada di luar, waktu itu di Makassar ya, Makassar itu Street Racing. Dan ini yang konsep di kita benar-benar full, total dari nol, dari mobilnya hancur, istilahnya hancur ya, karena pernah dicat di mana-mana gitu, cat udah tipis, sampai akhirnya fresh lagi balik, mobilnya kayak mobil baru lagi jemaah gitu. Benar, jadi jemaah yang terkasih, gimana menurut kalian warnanya? Gak mau mengikutin banget FK8R, tapi tetap pacuannya ke sana. Dan bagi saya, ini sudah fresh banget. Karena sudah rapih banget ya, udah rapih sekali. Dan udah kayak Civic baru lagi. Karena kalau ngelihat yang sebelumnya, oh. We'll be right back.
ya kayak gitu. Itemnya tuh udah hitam Dof. Jadi jemaah yang terkasih, gak usah beli bikin stiker-stiker hitam Dof. Mobil jemur aja, nanti jadi hitam Dof sendiri gitu. Iya. Nah, kalau ini sudah kita selamatkan, sudah gloss lagi, clearnya kita pakai high solid. Dan catnya kita pakai space hacker. Dan diramu sendiri sama kita, jadi ini warna baru lagi. Whole new color. Jadi warna baru dan untuk biayanya bisa buat naik haji juga. What? Jadi jemaah terkasih, kalian pilihannya antara naik haji atau modif mobil. Kalau saya tetap naik haji karena saya Haji Abdel. Siap. Oke. Jadi untuk selanjutnya interior, kedepannya interior juga akan dirubah. Pertama ini mau di karbon-karbon duniawi. Kenapa jadi Golfar? Ya terus joknya mau pakai bright karena kemarin lihat Lancer CK4 tuh. Terus pelek nih masih bingung. Tolong jemaah-jemaah terkasih bantuan informasi. Bantuin komporin. Kalau saya sendiri kemarin pengennya pakai ZE40 kalau enggak CE28. Kalau orangnya pengen TE37 ya bagus juga sih. Cuman kalau kalian punya konsep sendiri lagi buat Civic, kira-kira peleknya bagus apa kalau mau pakai kayak MT gitu. Sebenarnya pakai Mister di MT juga bagus. BBS LM di MT juga bagus. Jadi at least it MT pokoknya bagus, tapi palangnya model gimana? Bantu komen aja di bawah, jadi supaya orangnya ini lebih pede lah buat pilih pelek. Jadi sementara sekarang peleknya memakai HSR wheel, pilih pelek, pilih HSR dari Mas Aldi Rais. Itu udah dipakai di sini. Jadi kita ada project juga sama HSR ya, dari Aldi, sama Aldi Rais, yaitu HRV kan. Nah ini, jadi setiap ada mobil di sini yang pakai HSR, gua harus sebutin itu. Pilih pelek, pilih HSR. Nah gitu guys, jadi Abdel pun pakai HSR sekarang. Ini peleknya gitu, jadi bagus lah. Terus untuk apron ini kita lepasin kemarin untuk pengecetan. Nanti kita pasang lagi, dan apronnya kemarin udah pecah-pecah. Itu penyakit banget Civic FD ya, apalagi udah dicaperin. Apron pasti pecah-pecah, gak Civic FD sih semua mobil ya. Jadi nanti kita mungkin custom apron aja sekalian. Gak usah kita ganti, kita pasang lagi aslinya, gak usah. Kita bikinin, jadi buat kalian info juga nih. Ya dilepas deh. Jadi kalau apron yang gini ya, apalagi udah dicaperin, mendingan kalian pepetin ke bagian sini nih, sasis sini, ke atas sini. Kita naikin sekitar, jadi ada berapa jari tergantung capernya mobil kalian. Jadi kita tempelin di sini, jadi nggak bakal gesrot lagi dan nggak bakal pecah. Karena paling males kalau apron udah pecah, lepas dari dudukan, gesrek-gesrek, keluar asap, karena kepanasan. Jadi mendingan kalau udah dicaperin dan udah di custom bumper segala macem, apron standar disimpan aja kalau masih bagus, kalau udah jelek buang aja. Kita bikin lagi aja baru. Nanti untuk pembikinannya gimana, gue bakal videoin juga buat kalian, supaya bagi jemaah-jemaah yang mungkin apronnya sudah rusak, beli mahal, bisa bikin dan gak mahal. Dan cara bikinnya tuh simple, kalian bisa bikin sendiri di rumah. Nanti kita bikinin video deh buat kalian, supaya ya lebih berguna juga loh konten kita gitu. Oke, jadi mungkin topik hari ini begini dulu. Saya mau balik lagi ke acara Indosiar. Saya di sini dipinjam doang sama Art Auto Concept. Oke. Jadi terima kasih Art Auto Concept, saya sudah boleh membawakan salah satu mobil di sini. Saya senang sekali. Jadi jangan lupa juga Art Auto Concept punya 7 Instagram, linknya ada di sini. Jangan lupa juga kembaran saya si Diki itu 50k mau ngancurin Civic-nya. Jadi tolong bantu biar si Diki bisa ngerasain juga nih modif-modif Civic lagi gitu. Jadi kembaran saya itu perlu banget bantuan kalian biar lebih semangat dan ngejar 50k dulu. Sampai 100k juga ada yang baru lagi katanya si Diki gitu. Oke, jadi Abdel izin pamit. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.